Halo bro, balik lagi ya bareng gua di channel gua AC Project. Kali ini gua mau thrifting ke Pasar Baru, Jakarta. Mau tahu gua dapat barang apa aja di sana? Stay tune di sini aja ya. Jangan di skip. Bye. A few moments later. Kita udah sampai Pasar Senen. Cuacanya hujan nih. Hujan ya, yo? Iya, hujan. Langsung aja kita jalan ke Pasar Baru. Let's go. Belum tergugah selera, belum. Ini berapa, Bang? Yang ini? Kasih 100 aja kamu, Anda lari sini aja. Buat pelaris namanya buka pintu. Ada ya, masih bijanya apa enggak banget. Ini flow-nya itu.
A few moments later. Oke, kita baru beres thrifting di Pasar Baru. Dan gue dapat 2 barang. Yang pertama ini dia. Gue dapat hoodie warna biru, mereknya GDEH. Gede. Lumayan. Ini size M fit ke L. Kondisi masih bagus sih, 90%. Ini gue dapat harga cuman 25.000, udah dapat hoodie. Yang kedua apa? Yang kedua dapat jaket. Yang kedua kita dapat jaket. Warna jaket hitam. Ini kondisi masih bagus dan ini mereknya Mizuno. Mizuno. Tag-nya 90% lah ini ya. Masih bagus. Ini dapat harga berapa? 35.000. 35.000 udah dapat jaket nih. Lumayan. Size-nya size apa ini? Size L. Size L, L ladies. L ladies. Fit ke M berarti. Iya. Yeah. Sebenarnya gue di sana udah nyortir barang sih. Ada beberapa lah. Cuman kita nggak cocok masalah harganya ya. Iya. Yeah. Jadi kita nggak ambil. Oke, cukup sekian thriftingan dari gue. Kalau ada saran boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Bye.